Muspika Kecamatan Medan Tembung mengunjungi rumah warga kurang mampu di Jalan Taduan Gang Masjid, Kelurahan Sidorejo. Pada kesempatan itu, Kapolsek Percut Syaituan Kompol Faidil Zikri, Camat Medan Tembung A. Barli Nasution dan Danramil Medan Tembung Kapten Fitriadi menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga Sofyan Effendi Lubis. Rombongan tiga pilar ini mendatangi rumah warga kurang mampu dalam rangka Jumat Barokah. Selain berbagi, Muspika berbincang-bincang dan bersilaturahmi dengan keluarga Sofyan. Sofyan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Ia juga berharap dapat dibantu untuk bedah rumahnya. Kompol Faidil Zikri berharap bantuan sembako yang diberikan dapat sedikit meringankan beban keluarga, khususnya di bulan Ramadan. Bantuan tersebut jangan dinilai dari harganya, tetapi dari niat Muspika Medan Tembung membantu warga. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Ada lagi Pak tanggapan yang lain mau ditambahkan?